bagiin flyer, udah selesai ya nggak? Sekarang Ijon lagi istirahat dulu nih, sambil nunggu pelanggan ngoling. Abis ini kan di calling Inah ya nih, nganterin cateringannya, nganterin Alif. Loh, mobil Ko Didi tuh. Ko Didi! Jon! Ko Didi! Wih, tumben-tumbenan naik mobil. Biasanya kodong-kodong lu. Ah, lu gimana sih? Udah sebarin belum flyernya? Udah kok, udah sebarin semuanya. Jangankan sebarin ke orang-orang. Semut-semut juga udah pada tahu tuh warung Celis itu buka lagi. Tapi kok masih sepi ya? Gak ada yang datang belanja? Ya mungkin warganya masih pada parto. Parno! Ya parto-parno kan, abang adek. Kembar ya? Kembar. Iya, masih pada takut kali ya? Iya, tadi juga warga ada yang bilang. Itu gimana, makannya masih beracun gak, gak? Ya jangan bilangnya udah kagak. Wah gimana dong? Gini aja kok, mendingan warung Celilis didaftarin di online. Hah? Iya, sekarang kan zamannya online. Daftarin tuh warung Celilis di Toba Food. Wow. Maksudnya daftar jadi merchant? Iya, kalau udah terdaftar di online, jangankan di dunia ya, di planet Pluto juga terkenal ntar warungnya Cek Lilis. Nah, nih gue demen nih, nggak pakai duit tapi lancar otaknya, encer. Nah, bagus. Thank you. Tumben nih otak gue encer. Tapi tenang kok. Apaan? Lu tenang aja, semua itu ada solusinya, tapi juga harus ada ininya dong. Apaan? Ini. Nih, sarangnya sama gua. Hati gua cuma buat Inaya, buat Sinai. Siapa yang sarang hewa sama lu? Itu. Nih, duit. Sarang heo, sarang kutu. Eh, kemarin sisa duit renovasi masih ada kan? Masih. Udah, impas. Udah. Masih ya. Pelit. Nih. Ngapain gua kasih solusi tadi? Ya kan udah impas berarti kan? Bodoh amat. Hei. Ibas kan? Enggak. Eh, ikhlas dulu. Wah oh, iya bener ya. Merchant-nya, Toba Food. Pasti rame nih. Andri kemana? Di telepon gak diangkat. Lengat. Loh, kamu kok kantor? Gak sakit? Udah sembuh kamu? Bapak cek dulu. Udah, aku udah gak dengar, udah gak apa-apa. Payan? Maaf, tadi Payan nelfon saya. Maaf Pak, tadi saya lagi nyetir. Kamu kemana aja? Tadi pagi saya ketemu klien Payan. Biasa ngurus kasus-kasus yang kemarin. Tasya, kok kamu berangkat kerja sih? Bukannya kamu lagi sakit ya? Kamu kalau lagi sakit, jangan dipaksain kerja. Nanti malah kamu kecapean, sakit kamu makin parah. Pulang aja ya, mau aku anterin pulang. Udah deh, gak usah sok peduli-peduli gitu deh. Atas ya, gak boleh gitu dong. Jangan ketut, Andri kan perhatian. Gak perlu aku, Pak. Tumben kita datang sama Natasha. Oh, jadi Natasha habis ketemu Alif. Niat banget mediator itu datang ke rumah Pak Ian. Pantes aja aku cariin keliling pengadilan, Alif gak ada. Kurang ajar, Alif. Dek. Oh, iya, Ben. Ada apa? Karena ini kamu kurang fokus ya? Enggak, tadi saya tanya, kasus tanah yang menyangkut klien kita yang artis itu sampai mana? Oh, soal kasus tanah itu, semua data udah saya kumpulkan, Pak Ian. Saya tinggal menunggu data otentiknya buat nanti saya kasih ke BPN. Ya udah, kita ngobrol ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok balik lagi? Ada ketinggalan? Ada ketinggalan? Saya pengen ngasih tahu gimana kalau kita daftarin warungnya Bu Lilis ini di Toba Food. Aplikasi yang beli makanan itu? Iya Bu, bener. Ribet gak sih? Enggak ribet kok. Tadi saya browsing nih caranya. Gampang, lewat daftar lewat handphone doang. Nah, terus kemudian nanti tim dari Toba Food-nya akan lihat ke sini ke warung Ibu. Kalau sesuai, mereka akan langsung masukin warung kita di online dia. Kok canggih pisan ya kok? Ya Bu, daripada kita nungguin warga kampung Bu, mendingan kita masukin ke Toba Food. Kan marketnya jadi lebih besar Bu, secara online. Jadi semua orang bisa tahu. Oh iya
Ya Masya Allah. Ya udah tuh terserah aja gimana. Ibu teh ngikut aja. Ya udah, saya minjem KTP-nya Bu buat daftarin. Oh iya. Ya, nanti Ibu ambilin ya. Sama saya izin mau foto-foto warungnya sama makanannya Bu ya. Oh iya iya, silakan silakan. Iko. Ya, Nay mau masuk dulu ya. Mau ngurusin bungkusan catering soalnya mau nganter ke kantornya Mas Alif. Kok nganter aja ya? Gak usah, terima kasih. Duh, si Aldi di tempat kerjaan. Gue nyusul kelamaan, gue telepon aja. Si Mbak Galak masih sakit gak ya? Bang. Assalamualaikum, anakku. Waalaikumsalam, Be. Bagi bapak duit dong. Astagfirullahaladzim. Babe tiba-tiba nelfon-nelfon langsung aja minta duit. Bakal apaan? Babe mah borong makanan si Elia soalnya dia kagak laku. Warungnya kasihan. Kalau bukan kita yang borong siapa lagi? Udah sini duitnya. Lah bukan warungnya udah diramein sama itu? Kak Ros sama Bang Oding? Iya tapi kagak berhasil. Makanya gue minta duit sama lu. Kasihan nih sama ibunya. Pasti orang-orang masih takut mau beli makanan. Gara-gara kasus keracunan kemarin. Ya udah gini deh, Be. Babe ke warung yang Bu Lilis aja. Babe ambilin semuanya. Terus bilang Bu Lilis, nanti Alif yang bayar. Tuh, ya? Baru anak gue satu-satunya tuh. Bener tuh, baru tuh anak kesayangan Babe. Ya udah, terima kasih anak gue sayang. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum lagi, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ini udah. Kok udah selesai? Udah saya daftarin. Jadi, kata customer service-nya 24 jam akan di review nanti. Jadi, udah terdaftar di Toba Food. Masya Allah, ternyata teh gampang ya? Iya, Bu. Makanya udah, gitu aja, Bu ya. Saya pamit dulu. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kok? Aduh. Kenapa nggak jatuh sekalian? Abang akan tangkap dirimu. Ya Allah, Pak Haji teh, maha ngomongnya kayak begitu. Nggak apa-apa kok, Lilis, beneran deh. Lilis, anang Lilis, wajahmu yang gelis, senyummu, aduh, sangat manis. Eh, orang gila. Bangkitin aja nih. Kalau mau jadi banci pasar induk, biar ketahuan. Lagu. Eh, sorry ya, emang mau jawaban? Banci-banci. Laki! Dan macam-macam aja lo ada. Eh, rumah lo yang doyong pikirin, jangan pakai belagu lo. Ini orang gak pagi, gak siang, gak malam, nongkrong di mari. Emang kagak ada kerjaan apa? Kalau gue nongkrong tiap malam emang rumah lo. Ye, burung tuh urusin, kasih makan. Burung ada anak gua, si Alif, ngapain juru gua? Nih gara-gara lu noh, si Lilis pergi jadinya. Situ gara-gara lu jadinya. Gue. Kalau lu gak kemari gak mungkin Lilis pergi. Jempet ngeliat lu, Ji. Enak ngeliat lu. Aduh. Lu bilangin bini lu, ayo. Emang gua takut sama bini gua? Bener. Gua laki-laki. Nggak takut. Sorry, takut. Jadi eh, Pak, kemari. Kan takut bilang aja, takut kadal. Lu. Ngapain lu? Ih, emang gua pikirin. Mbak, kalau cuma tanda tangan aja, ngapain harus ngantor sih? Saya kan bisa anterin ke rumah, Mbak. Apa? Ini ada lagi nggak yang bisa ditantangan? Nggak ada, Mbak. Oh ya, kemarin itu ada beberapa data klien yang masuk tentang kasus perceraian. Ya, rata-rata sih kasusnya tentang perselingkuhan gitu, Mbak. Cuman udah aku periksa dan pelajari waktu Mbak sakit. Jadi, aman dan semuanya sesuai perintah, Mbak. Ya, oke, good. Ngapain dia telepon? Nggak enak kan dicuekin, rasain. Mbak, kok nggak diangkat sih? Biarin aja.
Saya juga pernah nunggu 2 jam, ini baru nelpon berapa detik. Nunggu? Nunggu gimana maksudnya, Mbak? Mbak yakin gak mau angkat? Enggak. Oke, Mbak, kalau gitu saya lanjut kerja ya. Iya. Git, sapu tangannya Alif. Kasih saya. Tapi kan ibu nyuruh saya yang kasih Mbak ke Mas Ali. Kasih saya aja. Oke deh, Mbak. Emangnya Mbak mau ketemu Mas Ali kapan? Secepatnya. Ntar kamu setirin ya. Oke. Siap, Mbak. Nanti sekalian saya bawa ya sapu tangannya. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Permisi. Sekalian gue balikin aja di sendal. Gue butuh juga. Kemudian banget saya mau nanya. Waktu hujan hari itu, sebenarnya kan Mas Arif janjian ya sama Mbak Natasha? Iya. Tapi ada salah paham di sini. Natasha itu ngiranya saya udah terima pesan dari dia. Tapi padahal saya gak terima apa-apa. Kamu tahu gak? Katanya sakit flu itu bisa sembuh kalau ditularin ke orang lain lewat. Gimana? Kertas terharu. Kertas nggak nyangka ternyata Bu Lina dan Pak Ian ini pasangannya sangat romantis. So sweet banget. Kita jadi ngebayangin nanti gimana sama Nur. Kan kepengen bisa menua bersama, bahagia bersama, tak lekang oleh waktu hingga maut memisahkan. Apa? Oh,